kondisi sampai detik ini pasien dalam kondisi sehat, ya sehat. Jadi mungkin nanti besok akan kita berikan kalau disetujui pasiennya, mudah-mudahan saya bisa dapat gambar visualnya, tapi harus diizinkan. Kalau tidak diizinkan saya nanti melanggar etik. Ya, tapi saya usahakan untuk membujuk supaya diizinkan. Ya, meskipun mungkin pakai masker dan sebagainya. Kami terus selalu berusaha untuk berjuang keterbukaan ini terus dilakukan, kita memberikan informasi yang benar. Jadi saudara-saudara, ada sebuah hal yang harus diketahui. Tidak semua orang yang kontak itu akan sakit, itu nomor satu. Biar close kontak pun belum tentu sakit. Ya, itu dibuktikan dari apa? Yang dekat di kita aja 188 dari Dreamline, 188 awak Dreamworld, kok Dreamline. Dreamworld itu jelas mengalami close contact karena ada 8 pasien yang diturunkan di Hong Kong kalau enggak salah ya. Dreamline sehingga membuat pasien Dreamworld sehingga membuat kapal itu kan ditolak di mana-mana. Ya kan, tadinya mendarat di mana juga ditolak, di mana ditolak karena punya riwayat menurunkan pasien positif di Hong Kong. Jadi itu namanya close contact dia. Kenyataannya setelah dievakuasi ke Indonesia masuk ke kapal rumah sakit KRI Suharto, kemudian dilakukan swab saat itu juga begitu masuk ke kapal. Kemudian hasilnya diterbangkan ke Jakarta, kapalnya itu berlayar ke Sebaru. Kita dapat hasil begitu mendarat di Pulau Sebaru, semua negatif corona. Ya, jadi artinya apa? Jelas-jelas close contact. Dia yang melayani di situ. Tetapi memang negatif, jadi tidak selalu. Kenapa bisa negatif? Itu karena imunitas tubuh. Kalau kita punya imunitas tubuh yang baik, biar close contact ya tidak akan kena. Nah, karena ini virus, ya bukan bakteri tapi ini virus. Virus itu kuncinya adalah imunitas tubuh yang baik, hygiene yang baik, cuci tangan. Menurut saya itu semua akan menjadi hal yang paling baik.